Sobat Dakar semuanya, apa kabar hari ini? Selamat berjalan-jalan, selamat berakhir pekan, selamat berliburan ya. Anak-anak liburan sampai 10 Juli 2023. Dan sekarang saatnya mengajak anak-anak untuk liburan. Dan kita ada di mana sekarang? Ini dia. Wow, bersih banget ya. Luar biasa nyaman. Recommended buat ya, recommended banget. Wah, sampai beribetan. Recommended banget buat anak-anak. Ini kita ada di Time Zone di Sleman City Hall, bukan mall ya. Sleman City Hall, Yogyakarta. Ini ada di Time Zone-nya. Oke, ini di lantai paling atas di Sleman City Hall. Permainannya banyak. Ada yang biasa kita lihat di permainan yang lainnya ya. Oke, hanya yang beda ada satunya ini. Tuh, ini apa yang namanya ya? Happy Sky. Ini beda nih. Saya belum pernah lihat. Happy Sky ini naik kita nanti, berarti muter ya. Gini, nah, seperti itu. Oke, kemudian, wah, ada bom-bom kar. Di sini namanya bumper car. Ini dia. Walaupun areanya ya tidak terlalu luas, tapi lumayan lah ya. Memacu adrenalin anak-anak. Apalagi di samping itu, tuh udah main tuh si bocil. Yuk. Di samping itu permainan yang lainnya, ada yang aneh-aneh tuh ya. Sebelah sana color match itu belum ada. Saya belum pernah lihat di tempat yang lain. Mega Stacker. Wah, luar biasa. Yo, ini ngapain naik si bocil? Ayo. Eh, ngapain naik itu? Ay. Aduh, nggak gitu. Udah, turun lagi. Nanti dimarahin sama si abangnya dimarahin. Oh. Nah gitu kan Sobat Dakar semuanya. Sekarang kita lihat yuk nanti keasikan permainan anak-anak bermain di Time Zone ini. Kebetulan di sini memang tidak terlalu ramai ya, karena ini memang sebagian ini di hari kerja, jadinya tidak terlalu ramai kesininya. Tapi kalau kemarin saat hari si Minggu pasti ramai banget. Luar biasa. Oke, Sobat Dakar semuanya, kita sudah beli kartunya. Ini isinya 500 poin ya, 500 poin. Dan tadi top up-nya itu 250.000. Dapat poinnya 500. Luar biasa. Dan sekarang langsung kita main ya, permainan-permainan yang disukai sama si bocil ini. Satu kali permainan gagal. Ini pasti ya. Ini dibikin algoritmanya itu tidak mungkin sekali langsung dapat. Mungkin putaran ke-20, ke-30 baru dapat. Ah, ini mah main kayak gini mendingan enggak usah kalau menurut saya ya, Sobat Dakar semuanya. Kita lanjutkan lagi Sobat Dakar semuanya. Ini permainan yang tidak asing. Permainan yang tidak asing ya. Ayo kakak juga main dong situ. Biar dapat banyak. Gaskeun. Ayo, dapat yang banyak. Dapat poin. Ambil deh, bagus. Lagi, yang gede, bagus. Wah, deh bagus nih dapatin. Kak, yang gede kak, turun yang bawah. Yang bawah. Yo. Ambil yang bawahnya gede, ya karena gede turunin lagi, jakar ke bawah lagi. Aduh, udah kok dapatnya palu. Ah, deh yang gede deh. Dapat 14 koin ya. Oke. Si kakak baru dapat 9. Ah, gagal 10. Ayo. Lebih ada dong. Ah, 10. Oke, permainan di bawah kakak. Si belum puas nih si bocil ya. Oke.
Oke. Okay. Masih mau main lagi. Orang juga mau main. Eh, ayo nggak boleh kayak rebutan gitu, ya. Kayak gini nih ya, kalau bocil-bocil nih, nggak mau ngalah. Ya, belum dapat tiket itu. Ya, gimana sih? Ya. Ya, enggak dapat tiket sama sekali. Aduh, 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 aduh. Oke, ini ada snapshot. Ngapain sih ini? Kita lihat ke dalam ya. Oke, jadi kita ngapain ini? Mana? Mana koinnya? Oh. Ini kita nanti kita nyobain ya. Habis ini kita nyobain. Langsung nanti dapat itunya ya. Foto. Ambil fotonya. Yuk kita nyobain ya. Oke, kita ini memang baru pertama kali ya sobat-sobat semuanya. Kita tutorial langsung aja. Ya. Ya, boleh, sok. Siap untuk foto. Card error. Belum, belum. Sini, sini, sini. Oh, salah. Ini. Card error. Ah. Mana selek your game mode? Mau yang mana itu? Ayo, temannya 9 menit doang. Next. Bebas ya. Ayo. Yang ini. Ini ya, ini. Oh, ini. Lihat, lihat ke depan. Mana kameranya? Senyum. Pencet apa ini? Lagi. Gaya deh. Lagi. Kok di bawah ini? Atas. Ada berdiri. Satu, oke. Okay. Ini baru tutorial sih. Si adek. Gak apa-apa. Next dulu aja. Yuk. Next aja dulu pokoknya ya sobat tegar semuanya. Jadi ganteng. Mau yang mana ini? Yang ini. Yang mana ini? Oh. Filter. Oh, ini kan baru pertama kali kita. Ayo. Ini waktunya baru habis, Dek. Oh, sekarang stiker mau pakai stiker enggak? Oh, gitu. Ya, jadi alurnya itu setelah dipoto, pilih filter, kemudian aksesorisnya mau apa? Ini semuanya pada enggak sabaran sih ini. Nih. Jelek, ini undo. Ayo 2 menit. Untung kita semua biar mikir, Dek. Itu Nah, gini nih semuanya pengen mencet jadi gini nih hasilnya ya. Ya. Ya, ini pengalaman ya. Gak apa-apa pengalaman. Tapi ini nanti dapat hasil kayaknya nih. Nah. Jangan dulu, Dek. Biarin dulu. Ada merahnya itu apa itu ya? Gini nih. Memang ini kalau kayak gini mendingan harus sendiri ini. Jadi kalau banyak pelanggan kayak gini nih ya. Sini. Ayo. Ukurannya belum. Mana? Ya ini udah hilang. Atau ditutup aja. Lebihnya lama nih. Next. Enggak. Next. Kartu. Jadi sobat tegar semuanya harus kita baca dulu seperti yang tadi. Tadi harusnya kita baca dulu ya. Enggak langsung main. Ini pengalaman ya.
Gak bisa dipencet undo ya. Aduh, 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 aduh. Kan kalau bisa mah bisa kan? Iya, 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 iya. Mana ya. Lagi? Udah mau hangus, udah. Next. 5, 4 Hilang tuh. 3 Hilang tuh. 2 Habis. Iya. Saya pingin mau duduk. Yuk, duduk. Iyalah, next. Yang banyak. Jangan, gak usah itu aja. Karena ada yang menukan ini kan. Oke ya. Yuk. Gimana? Cari star. Tenang. Iya. Mana sih? Nah, backspace. Kudu gede merenang banyak. Capsnya hapus. Kudu dipencetnya kudu lama ya. Iya. Kecil gak il. Iya. Pengalaman pertama Sobat Tegar semuanya. Gak apa-apa. Kita ada. Lihat. Memang printnya jadi. Tapi ya emailnya gak jadi kekirim. Begitu ya. Oke, seperti ini hasilnya. Kudu digunting. Ini pengalaman ya. Jadi ini ada instruksinya, tetapi kita nggak baca langsung. Dada. Ini itu situ. Oke. 30 tizo. Ini ada 500 tizo. Dapat duit? Salah jalan kita sempat tekar semuanya. Jadi itu buat si omnya. Kalau kita di sini. Kita harus lewat jalan pengunjung. Jadi hitungannya per orang ya. Per orang 30 TZ. Ayo pengen nyusulkan. Iya, langsung 120 berkurangnya. Oke, terima kasih. Oke. Ya? Satu ya. Ada sama ibu? Adiknya sendiri atau? Sendiri boleh ya? Sendiri nggak apa-apa. Boleh sendiri. Kakak adik Masan? Iya, sendiri aja. Mana? Tuh yang sana. Tuh. Tapi belum sejalan. Belum. Belum dihidupin, tenang. Jadi sobat tekar semuanya, kita akan battle. Jangan terapak-tabrakan lo. Pakai pengaman dulu. Nanti kalau mau dimundurin, setirnya mentokin aja seperti ini, kanan atau kiri, sambil digas. Habis itu posisinya dilurusin. Kalau salah satu ini berhenti, tabrakin aja. Yuk, kita battle. Kita bermain. Oh, ternyata yang penting bayar satu orang 30 ya. Boleh sendirian, boleh berdua. Berhubung ini si bocil belum bisa. Iya, tetap sekali main per orang. Gitu ya. Akhirnya main bom-bom kar. Belum dihidupin, tenang ya. Pelan-pelan. Yeay. Pelan-pelan. Yo. Hehehe.
Mantap. Jangan ditabrakin biar gak sakit. Yuk. Wah. Tabrakin. Cuma saya yang ahli. Cuma ayah yang ahli. Wah. Gak perlu mundur kan gak nabrak. Iya. Seru. Iya, gak perlu mundur, tetap jalan, gas ke. Ayo. Ayo deh, digas deh. Gas aja, gas. Masa gak mau? Jangan terlalu itu beloknya. Yuk. Oh. Harus ditabrak dulu ternyata ya, dipancing. Ayo deh. Wah, si kakak udah mulai ahli ya. Mantap. Ayo, follow me, follow me. Ayo, ayo jalan-jalan, ayo jalan yuk. Wih. Tabrak lagi. Iya, dua, gas. Ayo, belok, belok. Kita lihat sahabat sekarang semuanya ya. Jadinya ini berapa menit ini ya? Ini sudah 6 menit. Wah. Kita lihat di kaca. Tuh. Lihat di kaca ya. Parah. Parah. Wah. Aduh. Kacau nih si kakak nih. Ya. Pelan-pelan aja, pelan-pelan aja. Habis waktunya. Ure. Mantap. Jadi 7 menit mainnya ya. Luar biasa. Hei, hei. Cuma didorong. Mantap. Selesai. Itu tadi sobat tegar semuanya, kita bermain bumper cars. Nggak.
Aduh itu bantuin lihat tuh si bocil. Nanti kalau udah gede. Wow. Cuman satu orang 30 koin ya. Jadinya langsung habis 100 lebih. Nah, Kak, main-main yang aneh-aneh dulu aja nih. Kayak ini kan enggak ada. Baca dulu tapi ya. Sampai bolanya lepas. Keterlaluan ini. Mainnya zona kid lagi. Ya, ayo dibantuin. Gaskeun. Ini tadi gesek nggak? Enggak. Kirain gesek capek-capek. Lagi itu skor. Atau nggak dapat koin? Iya. Ya? Zong deh kita. Zong. Sudah capek bermain basket. Ternyata nggak digesek dulu, jadinya nggak dapet koin. Main apa tuh? Main naon atuh? Dibantuin kak, adanya belum ngerti nih mainnya kayak gimana. Gini nih, main gak dibaca dulu sih gini nih. Ini baca dulu harusnya tadi teh. Udah tahu. Sekarang mainnya Timberman. Main Timberman. Tuh. Nah, dapat 12 tiket jadinya sekarang. Gitu. Jadinya sobat tekar semuanya, kah? Nih. Masukan buat anak-anak kita ya. Kalau main ke permainan yang baru-baru itu harus dibaca dulu instruksinya. Semua juga harus ya ini ya. Benar-benar. Jadi hikmahnya kita ke sini itu selain mereka senang juga harus membiasakan untuk literasi. Nah, udah mulai nih berdua nih, mulai ini. Sekarang mainnya pull my finger. Jadi ditarik pakai jari kita ya. Nanti bola akan melesat, kemudian masuk ke ya. Ya, nanti tergantung nanti masuknya ya. 5, pintu 5, pintu 10, pintu 25, pintu 50. Sudah? Mati ini mah. Gak bisa, rusak. Ternyata ininya mati ya. Gak jadi main, rusak. Wahana di sini lebih dari 30. Lebih dari 30 jenis ya. Big one. Wah, ternyata mesin japit ada yang gede banget. Ini dia, mesin japit gede banget. Wow, dapat boneka. Wah, kayak gini mah pasti zong. Pasti zong ini mah. Yang ini mah harus bilang dulu sama A-nya. Jika ingin bermain, hubungi staffnya, gitu ya. Nih, masuk aja satu ring mendapatkan souvenir 50. Gak boleh masuk, gak boleh masuk. Ya, ini mainnya kayak gini. Nanti kita dikasih ring, lemparin. Kalau masuk, dapat 50 tiket. Set, masuk 2, 100 tiket. Masuk 3, dapat boneka. Oh, kayak gitu.
Kalau mau main, kasih tau dulu, kesana dulu. Keren nih. Udah zaman sekarang ini ya, udah MotoGP ini. Tuh zamannya Rossi ini. Enggak jadul-jadul banget lah ya. Sudah mulai bagus. Kita coba. Kita coba ya. Kita main MotoGP. Mana Rossinya ini? Nah, kelewatan Yamaha-nya. Ya udah deh, seadanya aja. Oh, kepalanya goyang-goyang. Gak mudah berarti, kepalanya goyang-goyang soalnya ya. Mantap. Just good. Paling terakhir nih. Terakhir. Aduh, ini terakhir nih. Hah? Wow. Ini mainnya sambil kamera nih. Yang penting gak terakhir ya. Nomor berapa ini saya? Gak terakhir kok. Berumput. Dua lap lagi. Mantap. Waduh, waduh. Untung cuma game. Kalau beneran jangan ya. Amit-amit. Penting tidak terakhir. Alah, jatuh lagi. Jadi nomor terakhir lagi nih sobat dekat semuanya. Terakhir. Jangan sampai yang terakhir. Berapa menit sih ini mainnya ya? Lama juga ini sobat tekar semuanya. Aduh, jatuh lagi. Jadi yang terakhir. Terakhir, kalah ini.
jadi yang terakhir. Nomor berapa nih? Nomor berapa nih? Oke lah. Di Sobat Tegar semuanya, kita lagi ada di Time Zone Sleman City Hall. Ini lagi liburan ya, kebetulan ada promo. Itu promonya School Holiday. Jadi bayar 250.000 dapat 500 Tizo Time Zone Point gitu ya maksudnya. Oke, itu promonya. Kemudian lagi promo yang keduanya, kalau bayar 400 dapat 900 tizo. Mantap. Sudah puas mainnya? Kemana? Dapat dari mana? Nah itu dari situ. Sudah puas mainnya Sobat Tegar semuanya, dan sekarang bukan puas sih sebetulnya, karena memang isinya udah habis. Aduh, ngingat jadi ayah gajikan, jadi kayak apa ya, jadi kayak Natalan. Aduh, aduh. Dan sekarang saatnya kita tukerin ya, kita tukerin. Nah ini perbedaannya ya, kalau di Time Zone itu penukaran souvenirnya luas, jadi kayak minimarket gini ya, kita tinggal pilih-pilih sesuai dengan nanti jumlahnya mau jadi berapa, direca-reca dari mulai yang kecil-kecil. Kalau mainan 700. 700. Yang kecil-kecil itu ya di bawah 100 ya, yang kecil-kecil tuh enak kan, jadi kayak mini shop gitu. Tumbler, tumbleran. Oh, dalamnya ada gelas-gelas. Iya. 2700. Alamak. Kontainer ya. Lock and lock. Sambil menunggu kita tukarkan, kita lihat dulu. 1300 kayaknya nggak nyampe 1000 ya, paling sekitar 200-an lah ya. Masa. Nanti kita hitung. Ini bola apa? Apa ini? Bola 7200. Ah itu buat buka-buka tuh kunci itu. Dulu punyanya dirusakin. Ayo. Oke, kita tukerin sekarang. Oh, kalau di sini self service ya. Jadi Sobat Tegar semuanya, jadi itu tiketnya dimasukkan dulu, baru nanti di akhir ini pakai ini lagi. Untung ini belum dibuang si kartunya. Nanti dulu tadi. Sebentar, sebentar, sabar. Jadi semua tiketnya dimasukkan dulu. Semua tiket dimasukkan dulu. Ya, baru nanti di akhir baru digesekan. Sudah 10. Kita lihat. Ini ya di sini self service semuanya. Jadi kelebihannya adalah si tiket ini, aduh, si kartu ini berfungsi untuk menghitung nanti ya, untuk mendata jumlahnya gitu, sehingga si kartu ini nanti tinggal di scan ulang di sana di penukaran souvenir, dan kita baru mukerin mau jadi barang apa. Begitu deh Time Zone ini ya. Udah lama banget gak main Time Zone.
pelan-pelan ya. Ada jatuh di, sudah 100. Apakah nyampe 300? Pokoknya hari ini main habis 250.000. Dapat mainan jajanan. Yang cepat habisin adalah tadi ya, kita main bumper car. Itu langsung habis 120. Timo. Sudah 266 ya. Iya. Ternyata langsung hancur sobat dekat semuanya. Ayo lanjut. Tiga ratus. Wah, ini digitalnya sudah mulai error ya. 376. Empat ratus dua puluh tujuh. Itu 30. Nggak nyampe 500 ya? Nyampe. Lima ratus dua. Oke. Semangat. Ini si bocil yang paling antusias ini ya. Gesek. Ini yang satu dulu deh, duluan ya. 550, pas. Yang satu terakhir. Yuk, lanjut. Kenapa? Masih ada lagi gak? Sudah? Boleh, itu memang gitu. Ini mau di apa itu? Kita gesek. Kebalik. Oke, 550 tiket. Ini bawa. Bukan main lagi. Bisa kan? Gak bisa. Udah. Ini cashnya 590 ada tulisannya loh. Oh iya. Lima ratus itu kita lihat ya. 500 itu kalau mainan telepon aja 3.800 ya. Ternyata ini kan coba tekan semuanya, ini 500, ini seharga 20 ribuan lah. Ini 500, ini cuma ini udah lewat ya. Ya ini 500 nih. Ya, cuma satu soalnya ya. 50 lagi. Tadi yang 25 kan. Nah, itu 25 itu.
Selesai ya, habis ya. Udah nggak bisa. Sudah. Gak, udah habis. Kecuali mainannya nggak jadi, ganti boleh. Baru tahu, baru ngeh. Ternyata ada es krim juga kalau di sini. 130 tiket. 120 tiket untuk dapat es krim. Es krimnya ice. Street. Oh. Ah. Tuh. Ini dia. Beres, akhir dari permainan di Time Zone, sobat Tekar semuanya. 250.000 dapatnya mainan sama pensil 2 dan UP 2. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi. Semangat berlibur ya, sobat Tekar semuanya. Dadah. Semoga tetap sehat selalu.